S. Ya Tuhan, gak ada yang beli. Padahal ini udah siang. S. Dek, sini dek. Mudah-mudahan kakaknya mau beli. Coba lihat sih. Ini gak ada rasa lain dek. Gak ada. Coba deh, gak jadi. Ya Tuhan, es kian kotor. Mana belum ada yang laku satu pun. SPP kian juga udah nunggak 6 bulan. Kalau minggu ini gak bayar, kian dikeluarin dari sekolah. Ya deh, itu kenapa? Ya Tuhan, ya ampun, Dek, kamu gak apa-apa? Ini dagangan kamu juga kotor, Dek. Istirahat dulu yuk. Ada jualan esnya udah ada yang laku? Belum kak, belum ada yang beli. Gimana kalau kita bantu pemasarannya? Boleh, boleh. Es. Esnya dek? Mau dong kak, satu. Kasih ya dek. Sama-sama. Bu, esnya bu. Enggak, deh, makasih. Yah, yang laku cuma sedikit. Gimana kita mau bisa bantu Degian? Gimana kalau kita tambah varian rasa, terus kita jualnya secara online? Wah, boleh juga tuh. Wah, kayaknya ini esnya enak deh. Pesan ah. Siang, Mbak. Saya pesan esnya 20 piece ya. Sekarang diantar. Iya, siang, Kak. Iya, siap-siap. Kita antar sekarang. Saya pesan esnya 100 piece ya, diantar sekarang. Mbak, saya pesan 80 piece ya. Nggak pakai lama. Akhirnya, Gian punya uang buat bayar SPP sekolah. Makasih ya kak, karena kakak, dagangan Gian, aku semua. Iya deh Gian, sama-sama. Kita kan bantu kamu udah kewajiban kita sesama manusia. Iya, sekolahnya juga yang semangat, biar bisa nanti jadi manusia yang berguna.